Ini persis kayak robot FF Max ya. Robot FF Max kayak gini juga cuy. Bahkan lebih buruk ini. Karena kenapa gue bilang lebih buruk? Lihat, tidak ada gerakan sama sekali. Kalau di Free Fire Max itu daunnya masih goyang-goyang gini cuy. Kalau kalian gak percaya nanti gue liatin ya. Lihat nih guys ya. Aduh, grafiknya lihat. Kalau dimajuin beda nih. Detailnya muncul kalau ada ini, kalau kita datangin ya kan. Oke, langsung guys, kembali bersama saya di King Tai Channel. Dan video kali ini kita bakal main PUBG New State. Woo! Jadi ini yang ditunggu-tunggu sama anak PUBG ya kan. Oke, kita review guys ya. Jadi video kali ini gue bakal coba nge-review PUBG New State ini ya. Nah, ini katanya lebih bagus dari PUBG Mobile. Oke, nah kali ini kita bakal buktikan apakah player FF akan mengakui kalau PUBG New State bisa mengalahkan Free Fire Max. Kita lihat aja nih bro ya. Nah, jadi gue dulu pernah juga bikin konten nge-review PUBG Mobile. Dan gue bilang lebih burik dari FF burik men. Baru banyak yang komen bilangnya kalau device gua yang kentang. Oke, ini sekarang device-nya udah enggak kentang lagi ya. Ini udah Infinix RAM 4GB dan chipsetnya udah Helio G70. Oke, nggak usah banyak basa-basi ya. Kita langsung aja review nih di PUBG guys ya. Oke, gua bakal coba yang paling penting itu adalah settingan grafiknya guys ya. Oke. Opsi bingkai tidak tersedia di panel grafiknya, silahkan sesuaikan kualitas grafik. Oh, nggak dibolehkan guys ya. Device gua cuma mentok di FPS tinggi, tapi nggak yang ekstrim, nggak bisa ya. Ini juga nggak bisa nih ya kualitas grafisnya, tapi anti aliasnya aktif, kecerahan. Oke, kita cerahin dikit. Oke, ada beberapa pilihan. Ya udah kayak gitu doang aja. Ini kalau bisa gue bilang ini grafisnya nggak sampai ekstrim, jadi nggak bakal HD banget. Tapi kalau di FF Max ya bisa gue bilang standar lah. Nanti kita bakal buktiin ya di FF Max standar sama PUBG New State standar. Jadi sama rata ya, standar versus standar bos. Nih kita lihat aja di lobby ini. Ini wow, kok masih agak-agak ya. Pecah-pecah dikit ya. Oke, langsung aja kita main ya tanpa basa-basi coy. Oke, kita udah masuk nih ya di lobbynya dia. Kalau gua bilang sih burik, agak burik ya, burik dikit. Karena nih kalian bisa lihat nih ya, untuk bagian bangunan terutama guys. Bagian bangunan ini enggak HD ya, wajar karena standar ya kan. Enggak rata kanan, bro. Nah, kita coba lihat di bagian pesawat ya kan. Nah, kalau di bagian pesawat ini bener-bener enggak kerender ya. Untuk bagian map enggak kerender di bagian bawah, dan untuk grafis dari pesawat detailnya agak kurang detail sih menurut gua nih. Pecah-pecah gitu loh. Kalau gua lihat ini grafisnya kok kayak Omega Legend kayak gini juga nih model-modelnya nih. Oke, kita bakal coba langsung turun aja ya kan. Kali ini kita nggak bakal mainin gameplaynya cuy. Kita nggak ngebahas gameplay di sini, kita bakal ngebahas grafis cuy ya. Oke, terdapat asap-asap sedikit. Wow, ini yang gue suka sedikit di bagian mapnya. Di sini kalian bisa lihat air lautnya lumayan lah ya. Terdapat biasan mataharinya juga. Cuma mataharinya kenapa begitu? Nggak terlalu real ya. Kita lihat awannya apakah bergerak nih cuy ya. Kalau di FF Max awan bergerak men. Kalau kita lihat di New State apakah bergerak dia awannya. Nah, ini gue turun di mana, woi? Tolong. Malah jauh dari permukiman ya kan. Gua mau coba review dulu ininya cuy, karakternya nih. Coba kita lihat dulu karakternya. Loh, apa ini guys? Rumputnya gepeng ya kan. Kayak FF cuy. Terus apa yang dibanggain sama anak PUBG yang katanya New State? Tunggu New State ya bang, nanti New State lebih bagus. Ini apa coba? Ini persis kayak robot FF Max ya. Robot FF Max kayak gini juga cuy. Bahkan lebih buruk ini. Karena kenapa gue bilang lebih buruk? Lihat, tidak ada gerakan sama sekali. Kalau di Free Fire Max itu daunnya masih goyang-goyang gini cuy. Kalau kalian gak percaya nanti gue liatin ya. Ini nggak ada sama sekali nih. Ini udah minus satu nih ya kan. Oke, kita bakal lihat lagi detail lainnya cuy. Kita lihat awan apakah bergerak awan ya kan. Kita tes, kita lihat apakah awan bergerak. Tidak bergerak bro. Sudah gua lihat nih mataharinya tetap aja posisinya di situ ya kan. Nih awannya nggak ada pergerakan sama sekali. Lihat nih guys ya, tekstur pohonnya nih burik gaming ya kan. Persis kayak Omega Legend nih kalau menurut gue ya. Persis banget ya. Lihat nih, daun pohonnya juga tidak realistis sama sekali guys ya. Ini setara apa ya? Setara GTA San Andreas kayaknya ya. Tapi gue suka di bagian ininya sih guys ya. Mataharinya cuy. Nih, ya agak sedikit colorful lah ya. Masih bagusan ini sih dari Free Fire. Tapi Free Fire yang 2017 cuy ya. Dan kalian bisa lihat sendiri detailnya jelek banget ya. Kok ini detailnya jelek kali bah. Ini gue screenshot dulu ya kan buat thumbnail cuy. Lihat nih guys ya. Aduh, grafiknya lihat. Kalau dimajuin beda nih.
detailnya muncul kalau kalau ada ini, kalau kita datangin ya kan. Kalau nggak didatangi jadi burik, anjay. Lihat di depan nih, berubah. Wuh. Anjay burik. Tuh kalian kalau lihat rumah-rumahnya tuh, ya Allah, pecah-pecah gaming anjay. Ini kalau kita gerak dikit tuh kayak geter-geter kotak-kotak gitu, cuy. Ini kalau gua zoom ya di editan ini pecah nih, gua yakin nih pecah banget ya. Hih, ini grafis nggak yang paling burik-burik banget nih. Coba gua ubah ini ke burik ya kan. Oh. Oke cuy, tadi ternyata settingan FPS gua tadi medium, sekarang ke tinggiin ya, dan kualitas grafisnya gua tinggiin juga nih. Ini udah dia mentok nih ya. Nih kalian bisa lihat ada bayangannya. Oke lah, lumayan lah ya. Nggak kayak tadi agak burik ya. Oke, ini lumayan lah, lumayan nih. Ini boleh sih, boleh sih. Waduh, pecah gaming. Nggak berdarah apa badannya. Oke, kita lihat detailnya untuk di bagian pintu, detail cuy. Cuma di bagian bangunan masih agak pecah. Coba kita tes lihat di bagian rumput guys ya, rumput nih. Masih sama, biar mau diubah grafisnya tetap sama, tetap gepeng kayak FF Max, kayak FF biasa bahkan ya. FF Max masih bagus, masih ada kena angin-anginnya, ini jaringan aja. Coba kalian lihat guys ya. Rumputnya diam mulu nih, diam nggak ada gerakan sama sekali bro. Tetap aja nggak ada bagus-bagusnya. Detail bangunannya juga masih pecah kalau dari jarak segini ya. Kalau didekatin baru bagus nih. Coba kalian lihat nih. Nggak juga cuy, nggak bagus juga. Nggak bagus juga ternyata ya kan. Ya Allah. Tapi kalau untuk bayangan matahari gue suka sih ya, bagus sih. Kalau untuk bayangan keren nih, kalian bisa lihat ya, lumayan. Tapi kalau untuk detailnya ini cuy, yang gue nggak suka cuy, jelek banget anjir. Kalau kalian main game Farlight 84 tuh ya, yang gue pernah review juga, itu kayak gini sudah mirip. Atau Omega Legend sama guys, sama kayak gini juga ya. Yo, ini dia detail bangunannya. Tidak begitu bagus bro. Saya sakit mata ini. Mending main game sosis guys, mending main game sosis. Oke, kita coba keliling ya guys ya. Lihat tuh detail pohonnya guys, gepeng anjir. Daunnya gepeng, tolong lah ya. Tapi kalau untuk bayangan bagus ya. Terus agak sedikit colorful sih kalau menurut gue ya. Bagus lah, lumayan. Wah, bot anjir. Kebanyakan bot ya game ini ya. Boleh lah. Lihat anjir, ada orang dong. Oh anjir, orang asli cuk. Kabur anjir. Kabur ah, kabur ah. Orang asli cuk. Orang asli gampang. Tapi orang aslinya cupu banget ya. Detail mobilnya hancur juga guys ya. Detail mobil hancur juga guys. Kalian coba lihat batunya ini. Kalau gua dekatin, shing, berubah guys ya. Detailnya berubah nih. Shing. Jauhin, dekatin, shing. Parah gaming guys, parah ya. Awannya nggak gerak ya, nggak kayak Free Fire Max ya. Awannya gerak men. Di sini terakhir coba gua pengen lihat tekstur air guys ya. Ini terakhir nih, air nih. Gua penasaran tekstur air sebenarnya guys. Oke. Wow, oh, ada yang berenang anjir, ada yang berenang sih, biarinlah. Oke, bisa jalan. Masih bisa jalan. Tidak realistis. Tidak realistis guys, tidak realistis sekali. Masih bisa jalan. Di FF ini udah nggak bisa jalan, ini masih bisa bro. Ada begitu, masih bisa jalan. Oh udah mati ya, telat bro, telat. Eh, oksigen, oksigen cuk, keluar. Ya ini detail di dalam ya. Ya mati. Mati dalam air. Ya kalau air bagus sih, kalau air bagus. Tadi gue suka sih sebenarnya, untuk tekstur airnya bagus. Tapi kalau yang keseluruhannya ya begitulah ya. Udah kita keluar aja bro. Oke guys ya, jadi itu dia tadi dari PUBG New State. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua FF Max masih lebih di atas ini ya. Standar versus standar ya. Grafik standar nggak kalah FF Max ya. Ini yang kalian banggakan anak-anak PUBG, kalian lihat sendiri, burik banget ya. Kayak Omega Legend cuy. Tapi gua akuin yang bagus itu cuma satu ya, airnya. Kalau untuk tekstur air bagus, tapi sisanya hancur semua, hancur. Udah lah ya. Sudah tahu sendiri kan kalian yang mana yang lebih bagus? Free Fire Max. Oke, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Siap.